Ya, pemirsa, corona memang virus bukan virus biasa ya. Dan bisa mudah menular antara manusia maupun jumlah dari benda yang terkena cairan dari penderita yang menderita corona. Ya, bagi masyarakat menjaga kebersihan juga menjadi bagian penting untuk mencegah tertular dari virus mematikan ini. Dan berikut kami punya tips agar Anda tidak tertular dari virus corona. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah pepatah penting agar kita selalu waspada terhadap berbagai macam sumber penyakit, termasuk virus corona. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, jika Anda baru berpergian atau tengah berpergian, sebisa mungkin jangan menyentuh wajah sendiri dan orang lain. Hal ini untuk menghindari jika Anda memegang benda yang terkena cairan penderita virus corona, Anda tidak tertular. Namun, apabila terpaksa, pastikan Anda mencuci tangan secara menyeluruh. Bagaimana mencuci tangan menyeluruh? Pertama, basahkan kedua tangan dengan air bersih mengalir, lalu tuang sabun secukupnya. Lalu, gosok kedua tangan Anda, mulai dari sela-sela jari, kedua punggung tangan dan di bawah kuku. Lalu kaitkan seluruh jari Anda dengan telapak saling menyentuh dan gosok bergantian antara dua sisi tangan. Lama mencuci tangan agar terhindar dari virus adalah 20 detik. Sebagai acuan, Anda bisa bergumam lagu Happy Birthday sebanyak 2 kali selama menggosok tangan. Bila Anda menggunakan masker, ganti dan buang masker jika masker sudah terasa kotor atau sudah digunakan lebih dari 1 hari. Masker bisa menjadi pelindung, namun juga bisa menjadi sumber penyakit. Karena bakteri hidup di dalam masker jika kita menggunakannya terlalu lama. Jika sudah digunakan, jangan biarkan Anda maupun orang lain menyentuh bagian masker. Jika terpaksa menyentuh, segeralah mencuci tangan secara menyeluruh. Tim Liputan, Transmedia.